Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur 8, Insinyur Mindo Sianipar, menggelar kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian. Acara tersebut bekerja sama dengan Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Insinyur Mindo Sianipar serta dihadiri Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr. Wase Sarjono SPT MSI, Nurul Komariah SOS MSI selaku PIJ Person in Charge atau penanggung jawab kegiatan, Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, P3K Penyuluh Pertanian, serta kurang lebih 100 peserta BIMTEK yang tersebar dari seluruh Kabupaten Nganjuk. Lahan yang mungkin dipakai oleh ini, yang itu kan ada potensi untuk mengancam lahan sekitar. Mungkin barangkali ada. Jadi lahan tentu karena ini masuk ke industri, ya itu jadi berkurang pertanian sementara ini. Ya kan? Nah itu pemerintah harus mencari gantinya nanti. Karena ada juga undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Pemda tahu itu, dia akan menggantikan nanti. Ya, jadi teknologi industri tidak bisa kita tolak. Ya, tidak mungkin kita tolak. Kita harus memanfaatkan dan kita harus bergaul. Kita harus menyiapkan manusia Indonesia bergaul dengan itu. Kalau enggak kita nanti apa sebagai bangsa akan tertinggal jauh, ya. Ya, ini tadi sudah disampaikan THL bidang pertanian sesuai yang sudah disampaikan tadi bahwa ini atas perjuangan dari Pak Mindo Sianipar, teman-teman hari ini sudah masuk menjadi P3K. Ini sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mindo Sianipar yang telah memperjuangkan teman-teman THL yang sekarang sudah menjadi pegawai P3K. Ada berapa THL Pak yang totalnya yang tadi 72. 72 totalnya dari pertanian yang utama. Itu semuanya nanti dibiayai oleh pemerintah pusat? Otomatis karena sudah menjadi P3K, itu kan menjadi beban dari negara. Itu dari APBN, nanti yang lewat, jadi dilewatkan ke APBD kita. Pertanian!